Oke. Kalau kita lihat hari ini banyak spekulasi dan juga cercaan-cercaan di dalam social media kepada beberapa pemimpin termasuk perkara yang tular mengenai peletakan jawatan saya. Ya. Saya ingin menegaskan ianya tidak benar sama sekali dan saya berpendapat ada kumpulan tertentu yang berkepentingan politik mahu menggugat kestabilan negara ataupun menggugat kestabilan politik negara. Sekali lagi, saya nak ulangi, saya tidak meletak jawatan dan tidak akan meletak jawatan. Malah terus bekerjasama dengan barisan kabinet yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memantapkan pentadbiran dan pengurusan negara, terutamanya dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar akibat wabak COVID-19. Mengenai situasi politik yang kita lihat ini dalam Parti Bersatu Malaysia, iaitu Bersatu, saya tidak perlu mengulas lanjut kerana tuan-tuan telah diperjelaskan dalam kenyataan media oleh rakan pimpinan Bersatu, iaitu Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan di sini dan memberi keyakinan kepada ahli-ahli, Bersatu tidak akan lari dari landas-landas perjuangan asal mengikut pelembagaan dasar dan peraturan yang sama-sama saya membantu mengasaskannya. Justru akar umbi sama ada yang lama, yang awal, yang baru, saya menyeru marilah bersatu di bawah satu saf dan kepimpinan untuk kesinambungan dan kelestarian perjuangan kita. Itulah tema Bersatu Perjuangan Kita, saya ingatkan, iaitu kita bersatu, beramanah dan bermaruah. Parti bukan hak saya, bukan hak individu, bukan hak pengasas, bukan hak pemimpin, tetapi adalah hak ahli-ahli bersatu. Dan akhir sekali, saya ingin menasihatkan kepada semua ahli politik negara ini untuk sama-sama menghayati titah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini pada 18 hari bulan 5 yang menyebut jangan mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu ketika rakyat jelata masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Dan saya bolehlah buka pada soalan-soalan yang saya boleh jawab. Datuk Seri, kita nak ulas balik pada pertemuan Datuk Seri dengan Tun. Dikatakan bahawa Tun ada mengajak Datuk Seri untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Adakah itu benar? Dia perjumpaan itu adalah secara peribadi dalam usaha kita untuk mencari satu, orang kata itu satu kesatuan dalam satu saf dalam apa yang kita telah asas bersama. Ya, saya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, saya rasa dengan Tun Dr. Mahathir, saya bertanggungjawab untuk memastikan kesatuan itu wujud kembali. Ya. Jadi di situ kita mahu, saya melihat dari lensa beliau. Saya tak mau mengulangi apa yang orang menyebutkan, tetapi tujuannya adalah untuk melihat dari lensa Tun Dr. Mahathir mana hala tuju bersatu. Pendapat mungkin berbeza. Saya rasakan apa yang dilakukan yang telah pun kita persetujui di mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu malam tadi, nampaknya hala tuju kita jelas. Kita tak perlu nak spekulat ke mana hala tuju bersatu, ke mana kekuatan bersatu. Saya amat jelas. Ya, jadi tak perlu kita timbulkan apa saja perbincangan saya dengan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir. Itu adalah perbincangan peribadi. Kita mahu keluar daripada keadaan yang kita hadapi hari ini. Kita perlu kestabilan kepimpinan. Ya? Kita perlu rakyat faham yang mana kita tidak mahu lagi yang seperti yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia dan Pertuan Agong. Kita buat kerja. I just want to continue with work. So why should I resign? And I know what we are doing. And I think we can get out of the situation that we are facing right now. Kalau semuanya faham kerapatan saf yang kita ketuai dalam
Perikatan Nasional, iaitu diketuai oleh Bersatu. Bersatu dalam Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya nak serulah agar semua rakyat faham, ahli-ahli politik faham, wakil-wakil rakyat faham. Kita sama-samalah, sama ada kita sebelah sana, sebelah sini, bantu ni, bantu untuk untuk membangunkan ekonomi negara. Terima kasih. Ada lagi soalan, dua soalan lagi. Kaitan dengan kumpulan yang cuba mencapaikan keadaan itu. Adakah kumpulan itu? Macam mana? Kata tadi ada satu, kali itu dibuat oleh satu kumpulan yang cuba mencapaikan keadaan. Ya, saya tak semua, memanglah benda tu wujud dalam social media mengatakan macam-macam. Jadi saya cuma nak stop here. Please stop here. Do not speculate. We have work to do. So saya hari-hari orang tanya, kadang penat orang tanya ni. Orang kata-kata gini, saya nak jumpa sepolan-sepolan, dia kata begini. Jadi kita kena ada maklum balas. Tengok lensa daripada berbagai orang yang mau memimpin negara. Jadi saya buat keputusan. Ini adalah cara terbaik untuk saya menjelaskan saya tidak letak jawatan. Full stop. Ya? Jadi harap lepas ni, tak adalah orang nak kata Pak Wan ni ke sana ke sini. Tak ada. Dah cukup. Ya? Terima kasih. Datuk Seri, kenapa Datuk Seri sering menjadi mangsa kepada spekulasi? Tak tahulah, mungkin yang saya ni, mungkin saya ni dinampakkan orang tu. Yalah, saya sebutlah kan, macam-macam orang katakan saya. Tetapi saya berbeza sebab mungkin saya ni bukan orang politik dahulu. Mungkin saya bukan dalam parti UMNO ataupun parti PAS ataupun DAP ataupun PKR dahulu. Jadi orang nak nampakkan, mungkin dia nampak kelainan dari segi saya mau, orang kata tu, mold ataupun membentuk kepada anak muda terutamanya, apakah bentuk politik masa depan Malaysia. Ya? Kalau kita lihat hari ini, budaya lama oleh parti lama, saya sebutkan, orang muda akan tolak. Mereka ini telah berpelajaran. Ya? Jadi saya lebih kepada nak membentuk barisan pimpinan pelapis, contohnya hari ini yang ada dalam Bersatu, untuk memastikan kita ada kesinambungan atas perjuangan yang dilandaskan oleh Bersatu. Harap semua faham. Terima kasih. Last question. Yeah. You said that you want to focus on governing the country, but what about the party? The country seems to be split now with the removal of Mahathir and a few others. So how is Bersatu? Ya, saya sebutkan tadi, tak mau mengulas. Sebabnya kita tengok balik kenyataan oleh Setiausaha Agong. Kita akur apa saja bentuk pengurusan parti, kita dah ada ketetapan. Mengikut perlembagaan, mengikut dasar parti, mengikut konsensus. Saya nak sebutkan sekarang ini, no individual is above party. We all ahli-ahli ini sebenarnya yang memperkasakan parti, itu mustahak. Kita cuma diberi tanggungjawab untuk mengurus sebaik mungkin. Jadi kalau ada yang lari pada landasan, maka terpulanglah kepada orang yang telah diamanahkan untuk memastikan pengurusan itu dijalankan dengan baik. Jadi saya tak perlu ulaslah. Hari ini nampaknya kita telah mantap dalam susunan pimpinan, dan saya menyeru juga kepada yang masih lagi tidak mahu memahami apa yang kita lakukan, kita sentiasa mahu menerima. Apa keputusan yang telah buat, yang puan tahu, kita sentiasa mahu menerima dengan tangan terbuka, kembali bersama dalam perjuangan satu saf, iaitu Bersatu. Terima kasih. Allah, hari raya ni saya jumpa semua. Itu jumpa selamat raya mazhar batin. Itu saja. Saya tak ada nak cerita banyak. Ada sikit-sikit kita sentuhlah. Masa depan kata berbuah santai. Tidak ada rumusan satu pun mengenai macam mana kita nak buat membentuk politik negara, macam mana. Tak ada. So, Datuk Seri yakin PN boleh bertahan lama manakala majoriti ada putih? Saya yakin dengan adanya apa yang kita telah buat selama ini, saya yakin. Satu saya sebutkan tadi, tak perlulah orang lain nak mempolitikkan keadaan. Sama-sama membantu membina ekonomi negara post COVID-19. Ya, hari ini pun tuan-tuan dan puan-puan dah dengar pakej rangsangan baru penjana itu sendiri, 35 bilion suntikan untuk memastikan kita back on our feet to move forward. Okay?
Okay, terima kasih. Alright, terima kasih. Terima kasih. Ramai. Ramai.